Ya pemirsa, peringatan Maulid di Masjid Nurul Muhammad turut dihadiri Kapolsek Mariso dan seorang tokoh masyarakat. Peringatan Maulid yang diadakan di Masjid Nurul Muhammad dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dihadiri oleh Kapolsek Mariso, Ahmad Yulias, dan tokoh masyarakat. Muhammad Asari, Ketua Pengurus Masjid, menuturkan tujuan diadakannya peringatan Maulid Nabi untuk meningkatkan hubungan silaturahmi antar sesama umat Muslim, terutama jamaah Masjid Nurul Muhammad. Maulid ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kapolsek Mariso, Ahmad Yulias, juga menyampaikan bahwa walau masih berada di tengah pandemi, pilkada akan tetap dilaksanakan pada bulan Desember. Ia juga mengharapkan di saat pelaksanaan pilkada nanti, masyarakat yang hadir di TPS harus menaati protokol kesehatan berupa penerapan 3M. Meskipun Kota Makassar saat ini telah berada dalam zona aman, namun masyarakat masih tetap harus tingkatkan kesadaran agar tetap menggunakan masker.